Slim. Terus pelakuan dalam jauh. Faika untuk Selangor. Syahrul Nazim. Yazan nak larap. Ah, kesilapan pada Yazan. Jadi apakah ada jaringan di sini? Bagaimana? Gol! Sri Pahang mendahului. Andres Steven Rodriguez memanfaatkan peluang yang dihidangkan untuknya. Kesilapan daripada Yazan Al-Arab. Jadi tidak dilepaskan peluang kemasan ini oleh pemain import Sri Pahang untuk mendapatkan jaringan pertama perlawanan ini. 1-0. Kita perhatikan lagi sekali. Yazan pada awalnya nampak tenang, namun dia tersilap agakan melakukan tolakan. Namun bagi pemain yang mempunyai skill individu seperti Andres Rodriguez ini, dia mudah untuk mengatasi pada awalnya Syahrul Nazim sebelum tenang melakukan finishing. Di sini dia mengelirukan Syahrul Nazim yang berlari untuk menghalang beliau, namun tidak terburu-buru Andres Rodriguez. Satu finishing yang cukup klinikal dilakukan oleh pemain ini. Perhatikan. Jadi agak bola daripada Azam Aziz tadi. Baik kali ini untuk Sri Pahang sekali lagi dalam kawasan penalti dan gol! Gol kedua Sri Pahang. Malik Mar Arif menggunakan peluang itu untuk kali kedua menewaskan Samsonville. 2-0 tuan rumah di depan ketika ini. Agak baik. Sekali lagi leka pertahanan Selangor daripada gerakan yang dilakukan pada awalnya nampak tidak begitu bahaya. Kita perhatikan di sini bermula dengan tampanan di dada, dan di sinilah ruang yang dibuka oleh Malik untuk membolehkan dia mendapat jaringan kedua Sri Pahang. Malik melakukannya untuk kali yang pertama, namun Syahrul Nazim agak leka, dia tidak menyedari kehadiran Malik di belakangnya. Jadi 2-0 tuan rumah di depan ketika ini.